hanya di Saja Ipin. Hah, betul. Ini kisah kami berdua. Ish, kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Episod 3, Basikan Baru. Bahagian 1. Hei, tengok tu. Mail, besarnya. Pandai ke kayu? Tak jatuh ke? Haa, kau tak kena empap ke? Alah, tak kisah. Dah selalu kena empap. Banyak kali. Ah, kau tengok ni. Ni. Ih, banyaknya parut. Mesti sakit kan? Ah, inilah anak jantan. Tahan sakit, tak serik. Kan dah pandai naik basikal. Oh, macam tu. Tapi parut tu? Itu tak susah. Aku ada minyak yang boleh hilangkan parut. RM2. Mak El, minyak basikal boleh? Tak boleh. Hah? Kenapa? Kau kena kot Bukan. Kau tak tahu naik basikal. Kau jatuh, rosak basikal bapak aku. Siapa yang kena marah? Aku juga. Wow. Upin, Mak El, tengok basikal baru aku ni. Baba aku belikan tadi. Cantiknya. Haalah. Wah, cantik. Penat aku. Kau buat laju sangat. Mestilah. Basikal baru. Mesti mahal kan? Mesti. Yalah, tingkap payung. Apa nak je dapat. Basikal pakai topi keledak. Dan juga Mimi. Yalah, ini keselamatan jalan raya, Ma. Nanti jatuh, kepala tak sakit. Aku setuju tu, Mimi. Nanti aku nak jual topi keledak. Betul. Nanti aku beli. RM2 kan? Hah? RM2, RM3? Ish, apalah kau ni, Pin. Kita mana ada basikal? Tu? Itu kan basikal perempuan. Lagi pun besarlah untuk kau. Betul tu Intan Payung. Malulah. Kena panggil Intan Payung, lagi malu. Haiya, jangan suka je orang. Tak baik. Itu kawan-kawan, Ma. Betul tu, Meme. Dahlah, jom kita main. Jom! Ipin, laju lagi! Hah?
lagi. Cepat, tolong aku. Aku menang. Wah, banjir laju. Mestilah, bos kemahan. Iyalah. Ihsan, pinjam basikal. Mana boleh? Basikal baru. Nanti jalan. Alah, Ihsan. Tak boleh. Aku pun tak dapat naik. Saya mau baliklah. Ihsan main lagi, ya? Mau, Fizi. Kita balik. Baik, entam payung. Aku pun nak balik jugalah. Besok kita main lagi. Aku ajak Jauji nanti. Bye, Upin. Upin! Huh? Ipin! Main sini! Ya, Tok! Seronok main? Seronok? Tapi tak dapat naik basikal lah, Tok. Tak seronok, tak seronok. Tak apa. Besok tak sekolah, kan? Pagi besok, datang rumah, Tok. Buat apa, Tok? Kalau nak bersihkan reban ayam, tak nak lah. Betul-betul-betul. Busuk. Datang aja. Baiklah tu. Esok kami datang. Episod 4. Basikal baru. Bahagian 2. Opa, tadi seronok kita orang main. Tapi opa, kawan-kawan semua ada basikal. Kita orang je tak ada. Betul-betul-betul? Nak mengecek opah suruh belikanlah tu. Betul-betul-betul? Ayam goreng tak ada ke, Kak? Kau ni makan ayam je tahu. Tolonglah cakap sikit. Kan aku dah cakap betul-betul-betul tadi. Ayam tak ada. Mahal. Tak boleh makan selalu. Makan aja telur goreng tu. Telur ayam tak mahal ke, Kak? Ipin, makan aja apa yang ada. Rezeki tu. Baiklah, Opa. Opa. Boleh tak belikan basikal? Tak boleh. Sekarang opah tak ada duit. Faham? Dah. Makan dulu. Nanti opah fikirkan. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Waalaikumsalam. Dah sampai pun. Buruknya. Baguslah ni. Berkat. Siapa punya basikal ni, Tok? Atuk punya lah. Kuat lagi ke, Tok? Kuat ni. Tak apalah, Tok. Bagi cucu Atuk je lah. Korang berdua lah cucu Atuk. Mari. Ikut Atuk. Hey!
Janganlah kena kod. Kesian dia. Tak apa, Fizi. Nu boleh pinjam saya punya. Ha, cepat. Baiklah. Tak apalah, Mimi. Malulah. Eh, malu? Kenapa? Nu tak suka saya punya basikal lah. Tak apa. Kau beli je dari aku. RM2. Eh, murahnya. Ya, betul. Betul. No change je. Basikal dijual basingan. Eh, Mael! Huh? Ada jual loceng tak ada cakap, ha? 2-3 loceng bunyi? Saya mau beli 2 loceng! Kring, 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 kring! Huh? Huh? Wah! Wah! Wow! Wah, banyak cantik! Saya suka, saya suka! Banyak lampu, ha? TDR 3,000? Tak pernah dengar pun. Ha? TDR tu apa? Ha, tok dalam ranggi lah. Tok dalam bagi kita orang. Wah. Ha? Eh, mana boleh tok dalam bagi korang? Boleh, boleh, boleh. Dah bagi dah. Alah, aku nak boleh lah. Tapi ada satu loceng saja. Nanti saya punya ada 2 loceng. Kring, 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 kring. Waalaikumsalam. Atuk! Kami pun nak basikal macam Upi Ipin juga. Eh, saya pun nak juga. Saya pun nak. Sudah. Sakitku. Bahagian satu. Sunat tu apa? Ha? Sunat tu dia potong aku punya. Takut je. Eh, tak boleh bagi akak nampak ni. Nampak apa? Ni ha, pasal su. Bagus! Ha? Ha, bagus ni. Nanti akak bagi tahu opah ya. Huh? Habislah korang. Bapak aku kata sunat ni sakit. Eh, mana ada? Mak aku cakap tak sakit dah. Iya, sakit. Bukan bapak aku je yang cakap sakit. Cik Do cakap sakit. Tok Danang cakap sakit. Tapi, Abang Saleh kata tak sakit pun. Eh, korang nak pergi mana tu? Kita orang nak pergi tanya Main. Eh, tunggu. Aku nak ikut. Assalamualaikum. Main. Waalaikumsalam. Ah, kenapa? Main, kita orang nak tanya ni. Pasal sunat? Huh? Hoi, mana aku tahu? Hebat dah. Tu? Main, ceritalah cepat. Ha. Tunggu, tunggu. Saya mau main juga. Main apa pula? Kita orang cerita pasal sunat lah. Bolehlah, bolehlah. Ha, masa tu... Anak ayah ha? Berani kan? Bagus, bagus. Habislah kau main. Ha? Ha? Ha?
Ismail, Be Mail, masuk. Baring. Dah sedia? Juga. Hayya, cerita apa ini? Malulah, malulah. Jomlah, Dewi. Mael, sambunglah cerita. Cepatlah, cepatlah. Lepas tu. Doktor. Aduh. Apa kena dia, Mael? Sakit. Macam kena gigi harimau. Sakitnya. Sampai macam tu. Tolong. Sakit. Aku tak nak sunat. Aku pun tak nak. Dua tiga pergi sunat. Mael, kamu sangat hebat. Mael, sampai hati kau sunat tak ajak kita orang. Mana aku tahu. Aku pergi rumah sepupu aku. Tahu-tahu aja dah kena sunat sekali. Itu pun terpaksa. Kau ingat aku nak sangat? Upin, aku tak nak sunat. Aku pun. Kita pun jumpa opa. Jaga tak payah sunat. Okey. Mael, betulkah kamu cerita? Shh. Aku saja je nak kenalkan dia orang. Ha, makanlah. Wah, banyaknya ayam goreng. baik jaga hari ini. Mesti ada apa-apa. Hai, tak lama lagi kan korang nak sunat? Opa, tak boleh ke kalau tak sunat? Kita kan kecil lagi. Lah, kenapa? Sakitlah, Opa. Mail kata macam kena gigit harimau. Ish, apalah kak ni? Ketawa pula. Sakit tau. Ish, mana ada. Tak sakit. Ya ke? Mana opa tahu? Opa tahulah. Kalau macam kena gigit harimau, dah mati dah. Tapi yang jelas, pesunat tu penting untuk kebersihan diri.
kebersihan diri. Kalau macam tu, kita mandi je lah. Haa, betul. Pakai sabun banyak-banyak. Betul. Tak bersih. Betul-betul. Tak payah senang. Betul-betul. Pandailah kau. Dah, makan cepat. Assalamualaikum. Upin. Ipin. Waalaikumsalam. Oh, eh, mengantuk? Macam mana nak pergi bersunat ni? Lain kali lah tu. Apa yang lain kali? Hai, cucu-cucu opah kan berani. Ikut cakap atuk. Jalan baik-baik. Ish, kenapa monyok ni? Takutlah tu. Sakit. Mana ada sakit? Semua dah senang. Ubat ada. Doktor ada. Mana sakit lagi dah? Ya ke? Ya. Korang tahu tak? Zaman dulu masa sunat lah seronok. Hah? Apa yang seronok? Orang dulu nak sunat, siap ada kenduri tau. Ya, ada makan-makan itu. Ada ayam goreng. Ada. Bila dah bersunat, ha, boleh sembahyang kat depan. Kan seronok. Ha? Boleh jadi imam lah tu. Eh, boleh. Macamlah kau tahu. Ha. Sebelum nak sunat, semua budak kena pergi bergarak. Macam ni. Ha, naik belakang tu. Lepas tu, kita pusing satu kampung. Habis saja bergarak, semua pergi terjun sungai. Berendam. Eh, sejuk. Wah, seronoknya. Seronok. Lepas tu dah tak takut dah nak bersunat. Ha, dah sampai. Eh, Fizi dengan Nisan pun ada? Upin, Upin. Hai, Fizi. Awal ni korang sampai. Ha-ha. Semangatnya. Mana ada? Bapa aku yang meriria. Aku takut ni. Ke sana kejap ya, Tok. Apa? Kita semua kan ada. Ha? Intan payung. Tengok sini. Alah, Didi. Janganlah macam ni. Malulah. Didi, janganlah. Ah, Upin, Ipin. Cakap sikit. Ni cakap apa? Hai, Pakcik. Kita orang nak sunat ni. Betul. Ha, takut tak? Tak. Kita orang tak takut pun. Tak takut. Wah, ramainya mak potong. Imail, kau nak sunat lagi ke? Heish, tak adalah. Aku datang tengok je. Oh, ingatkan nak sunat lagi sekali. Ha, kau kan anak jantan? Kita ambil kedatangan dulu ya. Upin? Saya. Ipin? Saya. Ehsan? Aduh. Fizi? Sini. Okey, semua dah ada? Ha, siapa yang nak sunat dulu? Dia. Ijat, kamu dulu. Wah, semangat betul, Ijat. Yalah. Macam ni lah anak jantan. Ijat, jangan lari. Ijat.
Habislah kau. Jangan lari ya, Upin. Jangan takut ya. Jaga-jaga, Upin. Tadaaa! Nah. Meh, baring kat sini. Tak sampai ke? Lah. Meh. Terima kasih. Nah, pakai ni. Umur adik berapa? 5 tahun. Oh, sekolah kat mana? Lagi kat Mesra. Iya. Doktor pun dulu sekolah kat situ. Ya ke? Tapi cikgu kata sekolah tu baru lagi. Seronok sekolah? Seronok? Ada ramai kawan. Ada Fizi, ada Ihsan. Mail ada. Mimi. Oh, ramai. Doktor pun ramai kawan masa tadika dulu. Tak takut ke nak sunat ni? Tak. Oh, berani. Bagus. Dah, siap. Aik, dah siap. Tahniah, awak dah sunat. Silakan balik. Doktor. Kawan-kawan kau dah sampai. Hai Upin, Ipin. Hai. Imail, kau tipu eh. Cakap macam kena gigit harimau. Betul. Macam kena gigit semua je. Yalah Mail, tipu saja. Ish, kau kan dah tahu. Ijek, kita orang dah sunai. Kau bila lagi? Tahun depan lah. Tapi kamu sunat sorang-sorang. Habislah kau. Upin, mau tengok tu? Boleh? Ish kau ni, mana boleh? Malu lah. Malu apa? Saya mau tengok itu kapal terbang saja. Cepatlah. Alah, Jai. Tak payah takut-takut. Seronok senang. Yalah tu. Apa yang seronok? Korang tengok eh. Akak. Apa lagi? Akak ni, janganlah marah-marah. Opa kata, akak kena jaga kita orang baik-baik. Betul. Yelah. Nak apa? Akak, Upin hauslah. Buatkan air boleh? Ipin pun. Buatkan air yang paling sedap. Akak. Buatkan air untuk diorang sekali, eh? Diorang mesti haus. Kan? Akak. Ya? Dengan biskut keju sekali, ya, Kak? Yelah. Oh, iyalah. Karus tak ada marah. Saya pun mau sunat lah. Seronoklah korang. Ini dia. Nah, ambil ni. Terima kasih. Sedapnya. Pandai akak buat. Terima kasih, Karus. Yelah. Sama-sama. Ihsan dengan Fizi macam mana? 2-3 buah manggis. Ihsan takut, Fizi nangis. Fizi nangis, tapi tak lari. Eh,